Oke guys, kita sampai ke TKP ini. Alatnya ada cutter, selotip, tosolasi, HVS, print-printan, dan sandal jepitnya, juga hem body ini buat pelicin nih. Ini kita mulai aja nih. Kita kasih hand body ini. Selain hand body, kita juga bisa pakai sunlight atau sabun apa yang penting licin lah. Oke, kita oles di bawahnya nih. Ini juga dioles-oles. Nah, oke, cukup. Di atasnya beri juga sedikit. Oke, susah, kita pakai obeng aja nih. Ya, kita tusuk pakai drei. Hati-hati tangannya. Mending ditaruh bawah aja, dijepit pakai kaki. Bisa. Oke, kita udah lepas dah tali sandalnya. Kita selanjutnya potong print-printnya. Ini fontnya huruf, ukurannya sekitar 4 cm ya. Biar bisa masuk ke sandalnya, jangan besar-besar. Oke, kita gunting. Bentuk persegi panjang nih. Oke, kita pasang di sandal nih. Kita tempelkan pakai selotip tosolasi nih. Ya, sebisa mungkin kita bikin seperti ini selotipnya atau selasinya untuk sketsa tulisannya. Kita cetak nih, dipotong. Nah, udah cukup. Selanjutnya kita, oke guys, ini penampakannya sudah jadi semua nih, menempelinya, menempelkan di sandalnya. Sekarang kita ukir aja ini cetakannya atau hurufnya. Oke, kita pakai cutter seperti ini biasa ya, bukan yang khusus. Oke, kita mulai aja ukir dari huruf B. Oke, seperti ini. Pelan-pelan, seperti menulis lah. Hati-hati kena tangan. Pelan-pelan sampai bisa.
Oke guys, kita sudah hampir jadi nih. Ini yang terakhir nih kayaknya. Sebelumnya sekali lagi ya, yang belum subscribe, kami minta dukungannya biar kami semangat subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis dan penting bagi kami dalam berkarya membuat video-video berikutnya. Oke, ini penampakannya kira-kira nih. Kita bisa pakai potongan kuku nih buat ngerapiin sebisanya. Oke, sandal kayak gini di toko online sudah ada ya. Mungkin mau, kalau mau rapi ya beli di online nggak apa-apa. Kita bikin sendiri dan mau pakai sendiri aja nih. Oke, sebetulnya kita pasang tali sandalnya nih seperti awal nih. Nah, kayak gini kira-kira. Jadi kalau mau copot ya caranya gini aja, nggak apa-apa nih. Taruh di bawah biar gak kena tangan, karena soalnya sangat keras nusuknya, sangat susah juga ya karena ini kalau diakali. Nah, kira-kira seperti ini susah. Nah, kena juga. Ini kira-kira penampakannya ini masih kurang rapi ya. Oke, karena kita pakai sendiri ya apa adanya nih. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.